kalau yang di tengah, semoga hari ini kita tetap berkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua, sahabat di tengah hari ini, di tengah bahagia dan tidak sabar. Khawatir juga ya sahabat di tengah, karena ini kita tadi sudah, karena berapa hari yang lewat mengakhir malam sudah periksa ya, jadi kita dia sudah periksa dan katanya sudah lewat bulannya. Jadi dia sudah rasakan juga sedikit, apa bukan sedikit ya, karena di tengah belum pengalaman, udah sakit kak, jalan pun udah sakit, pinggang pun udah sakit katanya. Jadi besok kita mau berangkat, rencana kita kan tadi hari ini ya, cuman karena malam pasti sulit kemana-mana karena masih bisa lah tahan ini katanya, karena belum terasa seperti kuat sekali apanya katanya, rasa sakitnya datang katanya, ini masih bisa lah katanya ya, tadi kita juga udah periksa, besok masih bisa ditahan katanya. Jadi di tengah mau buat persiapan, mohon doanya buat semua sahabat di tengah, sahabat di tengah agar persalinan nanti bisa berjalan dengan normal ya, karena di tengah khawatir juga ya, mungkin karena di tengah belum pengalaman, jadi di tengah sedikit takut kalau operasi-operasi ya sahabat di tengah. Semoga nanti normal lah, di tengah sangat berharap sekali. Jadi di tengah mau buat persiapan untuk besok ya, kuning-kuning juga sudah kita ambil, sudah kita cuci juga. Di tengah mau bawa perlengkapan baby dan mamaknya ya. Ini ada kaos kaki ya, so kita kaos kaki mak Nirmala. Ada topi juga, topi baby. Ini sarung tangan, sarung kaki, ini dia ya. Kita yang sederhana nih, so kita ini dia. Ini warnanya jangan tanya, ini warnanya semua pilihan di tengah ini. Semua warnanya pilihan di tengah. Andok juga seperti biasa ya sahabat di tengah, karena di tengah suka hijau, jadi di tengah tidak tahu apakah baby lelaki apakah perempuan, di tengah tidak tahu ya, yang penting di tengah suka warna hijau. Jadi mama Nirmala juga membebaskan di tengah ini suka yang warna apa, terserah bibinya lah, lagian pilihan bibinya katanya ya. Jadi di tengah senang sekali karena pilihan ditujukan mama Nirmala ya. Ini dia ada baju juga, baju pasang-pasangan ya. Walaupun putih tetap ada hijaunya. Entahlah kenapa sahabat di tengah, kita sangat cinta sekali dengan warna hijau. Ada gurita juga, gurita ibu ya. Semua persiapan di tengah akan disiapkan, karena kalau nanti di rumah sakit pun rencana di tengah yang akan menemani. Ini dia, ini juga baju ya. Baju ini kaos kakinya di tengah bawa dua, biar mamanya jangan kedinginan. Ini persiapan untuk mama Nirmala ganti nanti. Ini ada popok-popok juga ya, so kita tengah cuma punya popok ini pasti tetap ada warna hijaunya. Inilah memang ya, kalau bibinya suka warna hijau. Kita bawa gurita ya, gurita dua. Ini juga ada kain panjang. Ini sudah dipersiapkan di keranjang ini ya, so di tengah ini dia. Di tengah juga sudah lipat bagus persiapannya. Ini memang sudah di tengah sediakan. Jadi kita mama Nirmala nanti, siapa tahu ya, sebab di tengah namanya kalau sudah sampai harinya, kita tidak tahu hari ini memang cuma sebentar sakitnya, siapa tahu nanti malam tiba-tiba tidak tertahan lagi, di tengah tinggal pasang aba-aba, semangat 45, tinggal tangkap perlengkapan seperti ini, kita bisa langsung berangkat ya. Oke, ini sudah siap semua perlengkapannya seadanya saja. Kalaupun nanti ada juga yang balik nanti atau di tengah, kalau di tengah akan usahakan bisa sampai balik nanti ke rumah juga. Ini dia persiapannya sudah siap semua, di tengah siapkan. Sudah siap semua, jadi di tengah juga sudah kabari Pak Tengah ya, rencananya itu Pak Tengah datang katanya sebelum baby lahir kita usahakan. Rupanya ini sudah memberikan tanda-tanda. Jadi kata Pak
tengah, yang penting semua sehat, permen kita pun nanti sehat ya. Karena kalau di tengah sama Pak Tengah ini manggil Nirmala dengan adiknya permen ya, sama di tengah karena dia anak dari adik di tengah yang laki-laki. Jadi permen kita ya, jadi di tengah ini sedikit ketakutan, malah lebih takut di tengah daripada Mak Nirmala ya. Kata Mak Nirmala dan Bapak Nirmala, sudah Kak tenang saja, tidak apa-apa katanya. Tapi di tengah melihat dia tadi pun sedikit agak sakit, di tengah sudah ketakutan, ayo pergi saja kita ke rumah sakit atau di tengah ya. Tapi kata Mak Nirmala, tidak apa-apa Kak, masih bisa bertahan ini katanya, karena durasi sakit-sakitnya juga belum sering katanya seperti itu. Tapi itu sudah sangat ketakutan, katanya tidak apa-apa lah Kak, jangan terlalu takut, karena di tengah sangat tegang sekali. Karena kenapa seperti itu? Karena ini pertama kalinya di tengah mengawani atau menjaga ibu yang mau bersalin ya. Jadi di tengah sedikit takut, mungkin karena di tengah juga tidak belum berpengalaman, jadi di tengah sangat takut sekali seperti itu. Ketika dia kesakitan pun di tengah sangat takut sekali. Di tengah pula bilang sama Mak Nirmala, sama Pak Nirmala, banyak berdoa. Di tengah bilang ya, agar nanti prosesnya semuanya lancar, agar normal juga, biar tenanglah seperti itulah. Kita sudah was-was, kuning-kuning juga sudah kita cuci ya, jadi belum sempat kita olah tuh ya, karena tadi kata bidannya paling lambat jam 7 udah sampai besok di sini katanya ya. Selalu di tengah kita jaga-jaga katanya ya. Jadi di tengah mohon doanya buat semuanya, agar semuanya lancar, baby sehat, mamanya sehat, dan tentunya persalinannya juga normal. Jadi di tengah dibalik semua ketakutan ini, takutnya ini takut bahagia ya selalu di tengah, karena sebentar lagi kita akan punya anggota baru. Di tengah sangat senang sekali ya, karena kenapa, walaupun di tengah seperti ini, seenggaknya di tengah bisa merasakan menjaga dan merawat mereka. Di tengah udah, tadi siang pun di tengah sudah sangat was-was sekali, padahal yang mamanya masih tenang-tenang ya. Kata mama, kalau mama ketawa dia, maklum aja mungkin karena belum pernah, makanya udah ketakutan di tengah ini katanya. Jadi di tengah nengok Nirmala pun sedikit kasihan juga. Di tengah dan semua ya, karena sebentar lagi dia akan punya adik juga ya. Di tengah juga sudah kabarin semua ya, kepada adik dan kakak lah, biar mereka tahu seperti itu ya. Jadi mohon doanya sekali lagi ya sama di tengah, agar besok kita berangkat semuanya dilancarkan, kendaraan semuanya dilancarkan, pilihan dokter nanti yang menangani juga semuanya sehat-sehat dan tetap diberkati. Mohon doanya ya sahabat di tengah. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di tengah dan di tengah selalu, dan terima kasih atas dukungannya semua ya. Ingat, tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal, dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aja, harus salam sehat sahabat di tengah. Sampai jumpa. Kamu senang nanti ada adek itu? Ma? Oma? Senang? Besok kita ke rumah sakit nak. Ikut kan besok? Ikut. Jangan jahat kakak ya nak. Baik-baik kakak ya. Apa? Enggak takut nak. Kan ada bingas ini yang ngawani. Sama-sama kita, oke cantik? Nanti sakit perutnya. Enggak anakku. Oke. Mama belum iyalah.